Kereta api Lodaya persiapan masuk ke stasiun Cibatu jalur 2 hari ini hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 tepat pukul 20:28 ya, sedikit mengalami keterlambatan karena baru saja bersilang di Karangsari dengan kereta Argo Wilis. Oke, selamat datang Lodaya, berhenti normal di stasiun Cibatu. Jalur 2, tunggu bersilang kereta api Lodaya, tujuan stasiun Bandung di stasiun Cibatu. Masuk di jalur 3 dari jalur 2, kereta api Lodaya tujuan Yogyakarta sampai dengan akhir stasiun Serebalabang persiapan diberangkatkan. Bagi para penumpang yang kemungkinan masih berada di bawah, dipersilakan untuk naik ke dalam kereta. Selamat jalan, selamat menikmati perjalanan. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, tepat pukul 20:33 persiapan masuk jalur 3 Lodaya pagi yang kemalaman ya. Lodaya pagi ini dari Solo biasa masuk Cibatu pukul 2 siang. Hari ini masuk Cibatu tepat pukul 20:33, berjumpa dengan Lodaya malam ya. Lodaya malam barusan kalah silang dengan Argo Wilis di Kerak Karangsari dan kalah silang dengan Lodaya pagi di stasiun Cibatu. Oke, jalur 4 ada kereta penolong ya, lokomotif CC203. Jalur 3 persiapan masuk kereta api Lodaya pagi yang mengalami keterlambatan ya. Oke ya, pojok kiri lokomotif penolong ya, biasa untuk ngedorong narik kereta-kereta mogok di jalur pegunungan. Oke, Lodaya pagi, mantap. Wes, luar biasa. Semboyan 35-nya sempurna. Ya, Lodaya pagi masuk sempurna di jalur 3 ya. Lodaya pagi berhenti di jalur 3, berhenti normal ya. Sebagaimana biasa dia berhenti di jalur 2. Biasanya tepat pukul 14. Oke. Ya, kita masih berada di stasiun Cibatu, Garut, Jawa Barat. Ya, semboyan 41 sempurna. Semboyan 35. Kereta Argo, kereta Lodaya di jalur 2 siap diberangkatkan menuju ke stasiun Solo Balapan. Semoga masinis, asisten, para kru dianugerahi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para penumpangnya.
Ada sinar apa? Ya, kereta api Lodaya Pagi. Lodaya Pagi diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Cibatu menuju ke arah Bandung ya. Lodaya Pagi ke Maleman. Kita doakan semuanya sehat, selamat, lancar, jaya. Para penumpangnya, jangan pernah kecewa. Karena naik kereta ini sangat nyaman ya. Wih, mantap semboyannya. Oke, petugas yang berdinas, Bapak Kusdina Dinar, terima kasih untuk masinisnya dan asistennya. Luar biasa ramah menyapa dengan lambaian tangan dari dalam lokomotif dan memberi semboyan 35 yang cukup banyak.